Hai guys, hari ini kita akan melihat suasana pembagian makan siang gratis. Di Surabaya, ternyata ada berbagai makan gratis siang. Makan gratis yang disediakan bukan oleh pasangan capres, tetapi ini seorang wanita yang suka berbagi makanan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Cukup banyak warga yang mengantre untuk bisa menikmati makan siang gratis yang disediakan. Puluhan warga berbaris rapi agar bisa mendapat sepiring makan siang lengkap dengan air minum yang tersedia. Kebanyakan yang mengikuti program ini adalah para tukang becak, ojek online, maupun masyarakat lain yang sedang membutuhkan. Ojek online dan tukang becak sedang menikmati makan gratis mengatakan dirinya merasa sangat terbantu dengan adanya makan siang gratis ini. Hari ini sangat ramai dan antrian panjang makan gratis kepada puluhan ojol yang mangkal makanan siang juga dibagikan kepada masyarakat dan para pedagang. Makan di sini tidak bayar alias gratis. Lokasinya dekat Pakuwon Mall Surabaya atau PTC, siapapun boleh makan di sini tanpa terkecuali. Makan siang gratis ini tidak dibuka setiap hari, ada hari-hari tertentu tergantung orangnya yang punya, jadi mohon bersabar. Antusias masyarakat sangat tinggi, banyak dari masyarakat yang melintas ikut makan gratis, juga mereka sangat senang dan bahagia sekali. Oke guys, seperti ini pembagian makan siang gratis. Ikutin terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Terima kasih yang sudah mengikuti menonton video ini. Semoga kalian semua sehat selalu. Apal soalnya. Apa lagi? Kurang apal. Iya tenanan. Yang ini iki hari-hari aku lali sih mau anu, malah santai. Nyawang belum ngerti. Eh, kon antri mana ta? Antri mana? Antri mana? Alhamdulillah. Tuh, cek mangan belok kiri. Mari mangan, Pak. Mari mangan. Cek mangan belok kiri. Kiri lo. Mana sih kak?
Lulu. Ayo Mas, monggo. Yo paring kono ae. Iya. Sendoknya sendok. Kamu ta? Budi. Budi ini apa? Sama apa? Hey!